Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini, saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul I Am Legend. Film ini dirilis pada tahun 2007, dan film ini disutradarai oleh Francis Lawrence dan juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Will Smith, Alice Braga, Charlie Theron, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Film dengan durasi 104 menit ini akan mengisahkan tentang seorang pria yang bertahan hidup sendirian di kota New York saat manusia diambang kepunahan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Sebab bagaimanapun juga menonton filmnya secara langsung akan lebih baik daripada menonton spoilernya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ilmuwan yang menjelaskan tentang obat penemuannya yang dapat menyembuhkan penyakit kanker. Tiga tahun kemudian, diperlihatkan keadaan kota New York yang terlihat sepi dan tak berpenghuni. Ternyata, di tiga tahun sebelumnya, telah tersebar sebuah wabah virus yang membuat manusia berubah menjadi monster. Lalu, diperlihatkan seorang pria bernama Dr. Robert yang merupakan satu-satunya manusia yang masih bertahan hidup. Dr. Robert memiliki kelebihan di dalam tubuhnya yang tak mempan dengan virus mematikan. Pada saat itu, Dr. Robert bersama anjingnya yang bernama Sam sedang berburu rusa di tengah kota. Saat Dr. Robert mengikuti jejak rusa yang akan dia tangkap, seekor singa memangsa rusa tersebut untuk diberikan kepada anaknya. Hal ini pun membuat Dr. Robert mengurungkan niatnya. Ketika hari mulai menjelang malam, Dr. Robert seperti merasa panik dan bergegas untuk kembali pulang ke rumahnya. Hal ini pun seakan ada sesuatu di luar sana. Karena tak mendapatkan satupun hewan perburuan, Dr. Robert terpaksa memakan beberapa sayuran yang masih ada di rumahnya. Tak lupa, Dr. Robert juga menonton rekaman televisi secara berulang-ulang. Saat malam makan tiba, Dr. Robert menutup semua tempat di rumahnya dengan pagar besi yang telah disiapkan. Hal ini menandakan jika ada sesuatu di luar sana. Ketika Dr. Robert tengah tidur, dia bermimpi melihat keadaan saat wabah virus baru saja menyebar di kotanya. Dr. Robert mengajak istri dan anaknya untuk melakukan evakuasi ke suatu tempat. Karena Dr. Robert adalah ilmuwan yang terkenal, beberapa militer pun berusaha untuk melindunginya. Saat telah tiba di tempat evakuasi, Dr. Robert harus berpisah dengan istri dan anaknya.
Hal ini disebabkan karena dia yang akan meneliti tentang virus yang menyebar ini. Beberapa saat kemudian, Dr. Robert pun terbangun dari tidurnya. Tak disangka, Dr. Robert memiliki lab rahasia yang berada di ruang bawah tanah. Ternyata, beberapa tahun terakhir ini, Dr. Robert melakukan eksperimen untuk memperoleh antivirus dari wabah mematikan ini. Dr. Robert menggunakan berbagai tikus sebagai bahan uji cobanya. Setelah itu, Dr. Robert pun memutuskan untuk mendatangi suatu tempat. Dr. Robert mendatangi salah satu perpustakaan di tengah kota. Di perpustakaan itu, Dr. Robert menyapa teman manekinnya yang bernama Fred. Dr. Robert mencari beberapa buku untuk dia baca. Setelah itu, dia bersama anjingnya atau Sam menyusuri beberapa rumah untuk mencari bahan makanan yang tersisa. Sepulangnya dari mencari makanan, Dr. Robert selalu menyiarkan radio tentang siapapun yang masih hidup untuk menemuinya di jembatan kota. Saat tengah bermain bersama Sam, tak disangka Sam pun melihat seekor rusa dan berusaha mengejarnya. Sialnya, Sam berlari ke suatu tempat dan memasuki sebuah ruangan yang gelap. Dengan suara berbisik, Dr. Robert memanggil nama Sam berkali-kali. Tak disangka, Dr. Robert melihat sekumpulan manusia yang berubah menjadi monster. Dengan perlahan-lahan, Dr. Robert kembali memanggil nama Sam atau anjingnya. Setelah menemukan Sam, Dr. Robert mendengar langkah kaki ke arahnya. Dengan sangat panik, Dr. Robert mengajak Sam untuk berlari keluar dari sana. Tak disangka, manusia yang berubah menjadi monster itu seketika langsung tewas saat terkena sinar matahari. Dr. Robert pun memiliki rencana untuk menangkap salah satu dari mereka yang akan dia gunakan sebagai bahan eksperimen. Tak menunggu waktu lama, Dr. Robert pun mendapatkan salah satu monster yang dia inginkan. Dari ruangan gelap, keluarlah Raja Monster yang menatap mata dari Dr. Robert. Setibanya di dalam rumah, Dr. Robert melakukan uji coba kepada monster manusia yang dia dapatkan sebelumnya. Dr. Robert menyuntikkan beberapa obat kepada monster itu. Namun, hasilnya pun sia-sia. Hal ini membuat Dr. Robert menjadi marah. Keesokan paginya, Dr. Robert membuat rekaman hariannya tentang kejadian yang dia alami sebelumnya. Untuk rekaman kali ini, Dr. Robert menjelaskan tentang monster manusia yang tak bisa bertahan hidup saat terkena sinar matahari. Ketika Dr. Robert tengah mencari makanan di tengah kota, dia melihat Fred atau teman manekinnya yang berada di suatu tempat. Dr. Robert pun merasa tak percaya dan memarahi Fred. Dr. Robert tak pernah melihat satupun orang selama 1000 hari. Dengan begitu,
Tak mungkin manekin tersebut bisa berpindah dengan sendirinya. Dr. Robert berbicara sendiri dan mengatakan jika Fred seharusnya berada di depan perpustakaan. Saat Dr. Robert mendekati Fred, kakinya pun menginjak sebuah jebakan yang tak tahu dibuat oleh siapa. Ketika hari menjelang malam, Dr. Robert baru menyadari jika dia telah pingsan selama berjam-jam. Saat matahari mulai terbenam, muncullah Raja Monster yang membawa beberapa anjing peliharaannya. Dr. Robert menyuruh Sam untuk segera masuk ke dalam mobil. Namun, anjing liar peliharaan dari Raja Monster langsung menyerang Dr. Robert. Dr. Robert tak bisa menantangisnya ketika melihat Sam yang tengah sekarat. Sam telah menemani Dr. Robert selama ini. Apabila Sam mati, Dr. Robert tak memiliki teman hidup lagi. Beberapa saat kemudian, Dr. Robert terpaksa membunuh Sam sebab Sam yang telah terinfeksi dan berubah menjadi ganas. Dengan penuh rasa dendam, Dr. Robert berusaha untuk membalaskan dendam kematian Sam. Pagi harinya, Dr. Robert membuat beberapa jebakan untuk memancing para monster di tengah kota. Dan ketika hari mulai malam, Dr. Robert langsung menjalankan rencananya. Dr. Robert menabrak semua monster hingga tewas. Dia tak peduli sebanyak apa mereka semua. Tak disangka, keadaan pun malah berbanding terbalik. Ketika Dr. Robert akan diserang oleh monster itu, muncullah seseorang yang menyelamatkan nyawa dari Dr. Robert. Seketika, Dr. Robert pun terbangun dari tidurnya. Dr. Robert melihat dirinya yang berada di rumahnya. Di ruang dapur, Dr. Robert melihat seorang wanita dan anak laki-laki yang tak dia kenal. Wanita itu mengenalkan dirinya jika dia bernama Anna dan anaknya bernama Ethan. Anna mengatakan jika dia mendengar pesan dari Dr. Robert di radio yang disiarkannya. Tujuan Anna menemui Dr. Robert untuk mengajaknya mencari sebuah koloni yang merupakan tempat sekumpulan orang yang juga bertahan hidup. Dr. Robert mengatakan jika dia sedang menguji salah satu monster berjenis wanita. Dr. Robert juga menjelaskan jika monster-monster ini tak memiliki pikiran dan tak memiliki perasaan sedikit pun. Beberapa saat kemudian, terdengar gemuruh langkah kaki yang sangat keras. Saat dicek, terdapat sekumpulan monster yang berusaha masuk ke rumah dari Dr. Robert. Tak ada pilihan lain, Dr. Robert pun meledakkan beberapa bom yang telah disiapkannya sebelumnya. Di suatu ruangan, Dr. Robert berhasil menemukan Anna dan menyelamatkan dari monster yang akan menyerang Anna. Dr. Robert kemudian mengajak Anna dan juga Ethan untuk berlindung di lab penelitiannya. Setibanya di lab, Raja Monster yang masih mengejar Dr. Robert menggambar kupu-kupu di pintu kaca. Dr. Robert pun melihat kupu-kupu di tubuh monster yang dia jadikan eksperimen. Seketika, Dr. Robert pun memahami jika monster wanita yang dia tangkap adalah pasangan dari Raja Monster. Dr. Robert juga merasa menyesal, sebab dugaannya tentang monster itu selama ini adalah salah. Semua monster ini memiliki pikiran dan juga perasaan seperti manusia. Dengan penuh keyakinan, Dr. Robert mengeluarkan monster wanita yang ditangkapnya. Dan benar saja,
Raja Monster itu menyuruh anak buahnya untuk pergi dari sana. Monster itu tak lagi menyerang Dr. Robert. Seketika, Dr. Robert pun merasa menyesal atas perbuatannya. Dan kemudian, film pun berakhir. Demikianlah alur cerita pada film kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.